Berikut hasil pertandingan Liga Prancis musim 2021-2022 pekan ke-12. Hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021. Paris Saint-Germain menang 2-1 atas Lille. Dan berikut perubahan klasemen setelah pertandingan antara Paris Saint-Germain versus Lille. Paris Saint-Germain semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 31 poin hasil dari 12 kali bermain. Berada di peringkat 2 dan 3 masing-masing ditempati oleh Lens dan Nice yang baru menjalankan 11 kali pertandingan. Sedangkan Lille turun ke peringkat 11, kalah selisih gol dengan Lorient yang sama-sama mengemas 15 poin. Berikut daftar top scorer memasuki pekan ke-12. Jadwal pertandingan hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021. FC Metz versus Saint-Étienne jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Lyon versus Lens jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat. SCO Angers versus Nice jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan Bordeaux versus Reims jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Masih di hari Minggu jam 8 malam akan saling berhadapan. Montpellier versus Nantes. Strasbourg versus Lorient. Dan Troyes versus Rennes. Dan dilanjutkan pertandingan antara Brestois versus AS Monaco jam 10 malam. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.